Dalam video kali ini, saya nak share dengan anda, ada salah seorang dari kita punya viewer bertanya, nama dia Nolin. Kalau korang tengok kat skrin ni, dia kata, dia tanya, boleh jelaskan sukatan air yang diperlukan mengikut berat badan? Ah, Nolin tanya. So, dalam video ni saya tunjuk dan juga saya nak share dengan anda cara untuk kita kira berapa banyak air yang kita kena minum dalam sehari mengikut berat badan kita. Jom! Assalamualaikum, saya Jemal. Jumpa lagi anda dalam video kali ini. Sebelum tu, jangan lupa untuk klik like video ni dan juga subscribe channel ini. Okey, macam yang saya beritahu tadi, ada seorang daripada kita punya viewer tanya macam mana nak kira ataupun berapakah kandungan air yang kita kena minum mengikut berat badan kita. Okey, sebenarnya ada dua cara. Pertama sekali, kalau kita tengok mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh KKM seperti dalam gambar ni, korang boleh tengok berapa banyak liter yang korang kena minum berdasarkan korang punya berat. Cumanya dekat sini dia tak kira, dia just bagi anggaran berapa kg untuk minum berapa liter. Dia tak macam, tak berapa detail lah berapa liter yang kita kena minum mengikut betul-betul kita punya berat badan. So, jom saya tunjuk dengan anda formula ataupun cara untuk kita kira based on kita punya berat badan sekarang. Berapa banyak air yang kita kena minum dalam masa sehari minimum. Okey, berapa banyak air secara minimumnya, paling sikitnya yang kita perlukan untuk minum dalam sehari. Jom. Caranya ialah, dalam video ni saya tunjuk dengan anda cara untuk kita kira mengikut ml ataupun mililiter. Contohlah, let's say berat badan kita 70 kilo. Okey, 70 kg. 70 kilogram. So cara dia nak kiranya ialah 40 darab dengan berat badan kita tadi, let's say 70 kg. So 40 darab dengan 70 kg, kita akan dapat 2800 ml, mililiter ataupun 2.8 liter. Tak habis lagi, dengan kita tambah tadi 40 darab dengan 70 kg kita punya berat badan tu, dah dapat berapa amount? Tambah pula dengan 500 lagi ml. Bermakna dengan contoh yang saya tunjuk dengan anda dalam video ni, 70 kg ni, 2800 tambah pula dengan 500, sama dengan jumlahnya ialah 3300 ml ataupun 3.3 liter. Ha, itu cara bilang dia. Maknanya anda boleh letak 40 darab dengan korang punya kilogram. Ha, tak kisahlah berapa, 62 ke 32 ke, tak kisah berapa. And then bila dah dapat amount tu, korang tambah lagi dengan 500. Ha, so total dia tu, itulah berapa bilangan air minimum yang korang kena minum dalam masa sehari. Okay? So secara mudahnya, kalau korang tengok kat dalam gambar ni, ada dua botol. Satu botol mineral besar dan juga satu botol mineral kecil. Satu botol mineral besar bersamaan dengan 1.5 liter ataupun 1500 ml. Kalau botol kecil pula sama dengan 500 ml ataupun 0.5 liter. Maknanya kalau saya tunjuk contoh tadi yang berat 70 kg tadi bersamaan dengan kena minum dengan 3300 ml tu, bermakna kena minum berapa botol? 2 botol besar tambah pula dengan 1 botol kecil tu pun tak habis. Ah, itulah dia punya contoh. Kalau saya tunjuk dengan anda, macam saya ni ada satu botol besar yang memang saya isi sampai penuh. Saya akan minum, saya akan make sure kan habis setiap hari saya minum ni. Macam saya punya botol ni lebih kurang dalam 2 liter. Okay, so korang boleh dapatkan botol dekat mana-mana, dekat supermarket ataupun korang boleh beli dekat Shopee, korang boleh beli kat mana-mana lah botol yang korang boleh isi air dalam tu, yang korang boleh minum
sampai habis. Senang kan, satu botol je kita dah tahu dah kita punya bilangan air tu banyak mana. Okay, so dapat sesuatu dalam video ni. Kalau anda dapat sesuatu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen dan share video ini kepada rakan-rakan anda. Kalau anda ada nak tanya apa-apa, jangan malu untuk drop je komen dekat bawah. Saya akan cuba jawab sepantas mungkin, sama ada secara direct dekat komen ataupun saya akan jawab secara dalam video macam ni. Okay, so kalau ada keperluan untuk saya buat video, korang tanya and then saya akan bagi link terus video kepada anda untuk menjawab persoalan yang anda nak tanya. Okay, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.